Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhtar Yusuf di channel Petani Milenial. Pada pagi hari ini saya akan mengeksplor atau memperlihatkan pada teman-teman. Ini alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan mulai membangun lagi greenhouse yang baru ya teman-teman. Ini dari hasil panen melon yang kemarin-kemarin alhamdulillah kita tabung, kemudian sudah terkumpul cukup insya Allah, dan hari ini kita eksekusi bikin greenhouse lagi teman-teman. Ini berikut greenhouse baru kita, insya Allah berukuran 200 meter persegi teman-teman. Ini nanti bisa muat sekitar 700 pohon untuk melon, insya Allah muat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada saat ini adalah tahap menggali tanah untuk membuat cakar ayam ya teman-teman, membuat cakar ayam. Sedangkan untuk tiangnya nanti kita memakai ini ya teman-teman, memakai pipa paralon 3 in, kemudian nanti di dalamnya kita kasih besi ya sehingga nanti kuat, kemudian dicor teman-teman, itu untuk tiangnya. Kemudian untuk atapnya nanti saya menggunakan besi galvanis teman-teman. Nah ini sudah progresnya, tiangnya sudah berdiri teman-teman. Kemudian ini adalah proses pembendingan teman-teman. Proses pembendingan adalah proses membuat lengkungan pada besi ya, nanti untuk atapnya pakai besi galvanis 1 in ya teman-teman, 1 in ya dengan ketebalan 1,6 mm teman-teman. Insya Allah nanti kuat hingga nanti awet ya teman-teman. Mohon doanya saja teman-teman, semoga pembangunan greenhouse ini juga lancar ya teman-teman, tidak ada halangan satu apapun. Nah kemudian ini adalah proses merakitnya, rakit membuat lengkungannya teman-teman, tempat dimana nanti tumpuan plastik UV ini sedang dirangkai. Ini adalah Bang Jagat Satria teman-teman, dia adalah spesialis merakit greenhouse teman-teman. Silakan jika teman-teman membutuhkan jasa pembuatan greenhouse teman-teman, bisa menghubungi kami. Kami juga sedia jasa pembuatan greenhouse teman-teman. Silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp ada di deskripsi teman-teman, silahkan untuk dilihat dan hubungi kami jika membutuhkan jasa pembuatan greenhouse teman-teman. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe jika yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe sehingga nanti saya akan lebih semangat untuk membuat konten-konten yang menarik seputar dengan hidroponik teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses petani Indonesia.